Kita beralih ke MotoGP. Pemirsa, kesuksesan Lorenzo menjadi juara dunia MotoGP 2015 tidak direlakan para pendukung Valentino Rossi yang menduga kemenangan Lorenzo dibantu pembalap Marc Marquez. Meme berisi cemooh untuk Lorenzo pun memenuhi media sosial. Apa saja? Berikut informasinya. Laga MotoGP Valencia yang berlangsung di Spanyol hari Minggu kemarin berakhir dengan kemenangan dari pebalap tim Movistar Yamaha, Jorge Lorenzo. Dengan kemenangan itu, Lorenzo resmi menjadi juara dunia MotoGP 2015 mengalahkan pesaing terdekatnya, Valentino Rossi. Namun ternyata, persaingan Lorenzo dan Rossi belum berakhir di media sosial, bahkan semakin memanas. Para pendukung Rossi merasa Lorenzo tak pantas meraih trofi ketiganya. Tak sedikit yang menilai bahwa Lorenzo dibantu pebalap Marc Marquez untuk menjadi raja musim ini. Meme berisi cemoohan untuk Lorenzo pun membanjiri media sosial. Tak hanya Lorenzo, The Baby Aldean Marquez juga turut menjadi korban keganasan dunia maya. Salah satunya meme yang bergambar Lorenzo dan Marquez tampak berpose seperti salah satu adegan terkenal dalam film Titanic. Atau meme Lorenzo yang tampak dikawal dua polisi bermotor dengan mengenakan nomor yang digunakan Marquez dan Pedrosa. Sementara Rossi terlihat di belakang ketiganya. Meme buatan para netizen ini seakan menjadi penegasan bahwa pernyataan Rossi soal adanya konspirasi Lorenzo dan Marquez benar terjadi. Di tengah kontroversi yang ada, toh para pendukung Rossi harus merelakan gelar juara MotoGP yang telah diambil Lorenzo. Lagi pula masih ada tahun depan bagi Rossi untuk merebut kembali gelar juara itu dari tangan Lorenzo.